Assalamualaikum. Jumpa lagi kita malam ni. Ha, malam ni kita nak cakap pasal isu Hari Wanita. Ha, jebat ni kadang-kadang dia nak kena cakap dengan isu kaum wanita ni. Eh, pasal apa? Ada wanita yang kita perlu hargai mereka dan sayangi mereka. Apa pun, selamat Hari Wanita kepada seluruh wanita yang bergelar wanita lah ya. Sanjut tak masuk eh. Ha, ni wanita je. Okey. Dia macam ni eh. Apa yang aku cuba nak sampaikan kat sini, dengar baik-baik eh. Takut salah faham. Jangan salah faham tau. Kita bukan nak downgrade perempuan. Tak ada. Eh. Hentikan perbuatan-perbuatan sama ada di media ataupun saluran TV ni semua ni. Aku nak tegur sikit eh. Jangan duk promote perempuan. Oh, wanita sekarang mampu menandingi lelaki. Wanita sekarang standing lelaki. Wanita mampu buat benda yang lelaki mampu buat. Ni semua jangan sebut tau. Kau sebut macam ni, kau sebenarnya mendatangkan penjejasan yang lebih besar kepada kaum wanita. Sedar tak sedar ni? Eh? Ha. Balik pada sifat lumrah wanita tu. Eh, kau mana pun. Memang ada perempuan. Boleh bawa kapal terbang, boleh bawa kapal laut, boleh jadi komando, boleh bawa kren, ha, boleh bawa lori, apa semua ada. Memang ada. Tapi tu minoriti. Eh, tu bukan majoriti. Ha, bila ada buat promote-promote macam ni, wanita mampu tu, mampu ni apa semua, itu pasallah kita kedengaran wanita sekarang ni macam-macam jadi mangsa keadaan. Ha? Dia kena tanggung keluarga lah, dia kena pergi kerja lah, dia kena sepak terajang lah, kena kena bantai muka dekat R&R tau, pecah 10 je. Ha? Tu tak masuk lagi kes terbaru, 5 das tau. Ha? Ni semua apa ni? Ha, sebab kerosakan mentaliti terhadap lelaki tu sendiri. Pasal apa? Duk war-war ni, wanita mampu standing lelaki, mana boleh? Tak boleh. Lumrah seorang wanita tu Allah jadikan dia bernaung di bawah lelaki. Ha? Kita ni kalau dengar perempuan duk promote-promote macam tu, ha? Perempuan duk action-action macam tu, anggaplah mereka tu macam anak-anak kecil, ya, yang bersembang nak jadi Superman, nak jadi Ultraman apa semua tu. Anggap mereka tu macam tu je. Sebenarnya kita lelaki dizahirkan Tuhan kat muka bumi ni, dia bagi akal kat kita 9, nafsu satu je. Ha? Dan dia bagi kat perempuan tu nafsu 9, emosi, nafsu, perasaan 9, akal satu je. Sebab apa? Sebab itulah Allah letakkan dia bawah kita, bawah lelaki. Ha? Sebab tu dia kena hidup di bawah tanggungjawab lelaki. Wanita adalah kaum yang tidak pernah menanggung dosa dia sendiri secara persendirian, secara perseorangan, tak pernah. Satu saat pun dia tak pernah tanggung dosa dia secara berseorangan. Tak pernah. Setiap dosa yang dia buat, ada lelaki yang menjadi shareholder dia. Menjadi rakan kongsi dia. Betul tak? Ha? Masa dia bujang, bapak dia. Lepas dia kahwin, bapak dia terlepas, suami dia. Ha? Ditakdirkan dia bercerai pula, balik pada saudara lelaki terdekat. Saudara lelaki terdekat ni tengoklah. Kalau umur abang dia dengan dia dekat, abang dia. Kalau umur adik lelaki dia dekat dengan dia, kalau adik lelaki dia. Tanggung pula dosa dia. Eh, jadi dia tak hebat. Wanita ni dia tak boleh kita pandang dia hebat sehebat kita. Bukan, dia bukan hebat macam kita. Tak. Eh, so orang lelaki jangan duk fikir oh, perempuan zaman sekarang ni dah hebat sama macam kita. Mana boleh? Dia mana boleh sama macam kita? Kederat pun tak sama, pemikiran pun tak sama. Tahu tak kenapa perempuan dia boleh beranak? Boleh teran baby tu keluar sampai dia koyak rabak. Tahu kenapa? Ha? Sebab dia pandai ke? Sebab dia kuat ke? Tak. Lihat di segi lumrah kejadian seorang wanita tu lemah. Dia lemah lembut kan? Ha? Lihat di segi akal dia, dia orang yang beremosi. Jadi dia boleh bawa keluar baby tu sampai dia koyak rabak. Tu dia menggunakan perasaan. Kasih sayang yang tinggi terhadap baby itu apa semua. Dia sanggup gadai pertaruhkan nyawa dia untuk teran baby tu dulu. Suruh lelaki teran tengok. Ha, mula dia pergi panjang. Ha, kalau koyak 3, berapa jahit? Koyak 6 ke lah, berapa jahit? Berapa kali? Nak pantang sebulan, makan apa? Ni semua dia fikir, dia tak boleh lah. Faham? Sebab tu Allah tak suruh lelaki beranak. Bukan sebab lelaki tak boleh beranak. Kan? Ha, Allah tak suruh lelaki. Pasal Allah bagi lelaki ni 9 akal, lelaki fikir panjang. Perempuan tak fikir panjang. Tapi Allah tu maha pengasih, maha penyayang, adil. So dia bagi perempuan tu tak boleh fikir panjang, dia bagi lelaki ni jaga perempuan. Sebab tu khutbah terakhir Nabi Muhammad, dia kata hendaklah kamu melayani mereka dengan kasih sayang. Bagi benda pun dengan kasih sayang, bukan bagi campak-campak, tak ada. Faham ni? Eh?
Ha, so kita ni orang lelaki lah, terutama orang lelaki. Jangan duk pandang perempuan, oh dia orang sekarang, zaman sekarang punya perempuan standing kita. Tak ada bilanya dia orang tu standing kita. Ha, suruh buka tayar kereta pun tak tahu. Berapa kerat je yang tahu buka tu kan. Nak lelaki juga. So orang perempuan pun janganlah duk promote diri tu, ah aku standing kau. Ah tu semua jalan-jalan nak cari naah tu. Kan? Sudahnya tong gas kena pikul lah. Sebab tu Dr. Muhaya tu dulu dia pernah buat saranan, dia kata kita ni jadi perempuan jangan pandai-pandai sangat, tunjuk bodoh-bodoh sikit. Semua orang kecam dia. Pasal apa? Tak faham. Maksud Dr. Muhaya tu nak meletakkan kedudukan wanita tu pada tempat dia. Jangan ambil perempuan letak pada kedudukan lelaki. Mana boleh? Ha, so kita tengok ada Tom Cruise lah, tomboy lah apa semua, depa tetap perempuan. Kau jangan expect depa tu lelaki. Tak, depa tetap perempuan. Jiwa-jiwa. Lumrah kejadian mereka tetap perempuan. So kita tengok banyak orang perempuan pun tak faham dalam bab ni, duk menggah-megah. Menggah-megah lain kali kena buli. Tu tengok tu. Bila duk promote macam ni, itu yang lelaki sepak perempuan lah, lelaki bantai perempuan kat R&R sampai pecah 10 jahit. Lebam sana, lebam sini, jadi mangsa keganasan rumah tangga. Perempuan nak kena sara keluarga, tanggung keluarga. Lepas tu, yang lebih menyedihkan, 5 das kena tembak. Ni semua sebab mempromosikan wanita itu setanding lelaki. Hancurlah perempuan. So, jangan duk buat macam tu. Aku tengok TV semua duk buat tu. Perempuan sekarang ni mampu tu mampu. Memanglah ada perempuan yang mampu. Kan? Kalau nak tengok perempuan mampu, lelaki pun zaman sekarang ni kat negara mana aku dengar kata boleh beranak ke? Memanglah ada. Tapi tu majoriti ke? Tu minoriti. Tapi disebabkan minoriti ni kau duk promote sangat, majoriti terkesan. So jangan promotekan perempuan macam tu. Allah Ta'ala jadikan perempuan tu di bawah tanggungjawab lelaki. Dia kena bernaung di bawah lelaki. Tahu tak pasal apa perempuan boleh terjun jambatan Pulau Pinang, boleh bunuh diri lah, boleh buat macam-macam. Sebab apa? Di luar kewarasan akal. Sebab dia mana ada akal? Dia kan nafsu 9. Akal dia satu je. Sebab tu Allah suruh jaga dia. Kalau tak jaga dia, macam-macam boleh jadi kat dia tu. Dia boleh buat benda yang dia megah, dia rasa dia betul, padahal dia salah. Dia pun tak tahu kata dia salah. Sampai macam itulah. Sebab tu Ustaz Azrael Bruce tu, dia kata apa? Wanita adalah kaum yang tidak pernah matang semua hidup dia. Nampak ni? Jadi kita ni kena faham. Ada kawan aku, aku pergi rumah dia, tonggas pun dia suruh bini dia serik sampai depan pintu. Bila aku tanya, kau suruh bini kau serik tonggas ke? Oh, dia kata tak apa, dia dah biasa, dia pandai. Nampak ni? Tak pasal-pasal kena serik tonggas. Faham tak? So korang orang perempuan, kalau nak lelaki jaga dengan baik, jangan tunjuk pandai. Tunjuk pandai macam mana lelaki nak jaga kau? Dia kata kau dah pandai, jagalah sendiri. Hidup berakal, mati jangan berhentuk. Kita tak nak orang perempuan ni menjadi mangsa keganasan apa semua, disebabkan ni lah promo-promo bodoh ni. Hari ni keluar kat TV tunjuk orang perempuan boleh bawa krim kat Westport kapal lain, boleh bawa cencurut. Dalam tu orang panggil dia cencurut lah. Tu lori-lori yang duduk dalam port dia tarik kontainer apa semua tu kan. Kalau aku tengok, kalau bagus lah dia ada pengalaman bawa benda-benda tu semua. Hebatlah dia, dia boleh bawa benda tu semua. Tapi kenapa dia kena bawa? Kenapa dia yang kena bawa? Faham tak ni? So, tengok orang perempuan dulu-dulu. Orang perempuan dulu-dulu, bapak ni, atuk-atuk kita setengah mampus membanting tulang kat sawah tu. Kerja setengah mati. Balik rumah, nenek kita duduk rumah tak kerja. Jaga anak kan. Duduk rumah kan. Tapi atuk kalau balik, kalau nenek semua diam. Kalau anak-anak bising pun nenek kata, diam-diam, ayah nak rehat. Hormat. Bawa minuman tu duduk, simpuh, puluh. Disebabkan nenek kita dulu dia macam tu, dia keayuan, kewanitaan dia tu ada pada dia sampai macam tu punya peringkat. Tak melawan, hormat dan taat. Atuk perah nyawa kat ladang tu nak bela nenek. Nenek untung lah. Dan lihat orang perempuan atau lelaki, kebahagiaan kehidupan tu untuk pasangan lah, bergantung pada perangai, bukan pada looks. Looks is nothing, man. Faham tak?
saya balik kampung tanya atuk kau. Nenek dah bungkuk dah kan. Tok, nenek tu dah bungkuk dah. Expired dah. Cari nenek baru lah. Atuk kau mesti sama nampak kau. Kau diam lah. Nenek kau tu baik. Eh, biar kat dia. Dia baik. Aku suka dia. Ada atuk cakap, biarlah kau diam lah. Nenek kau tu seksi, mah ketat mah. Mana ada. Dia cakap nenek baik je. Sama lah mak bapak. Kita pergi tanya kat ayah. Ya, mak tu dah gemuk, lebar, kembang lah mah. Cari mak baru lah. Kau diam lah. Mak kau tu baik. Aku suka dia. Pasal baik je. Mana dia seksi je. So, untuk orang perempuan, jaga perangai. Untuk orang lelaki, jangan lupa. Wanita tu Allah jadikan dia untuk bernaung di bawah lelaki. Jangan kau samakan dia dengan kau. Dia tetap perlukan kau menjadi pelindung, menjadi lelaki yang boleh menjadi tempat dia bernaung dengan baik. So jangan silap ni. Ini kita kedengaran macam-macam kes sekarang ni. Bantai perempuan tembak sampai 5 das. Gila aku cakap. Lepas tu entam dekat RNR 10 jahit. Dah, Masya Allah. Aku cakap ni semua gila. Mentaliti rosak ni. Dia pandang perempuan tu sebagai perempuan ke apa ni? Dia boleh entak sampai pecah 10 jahit. Dia boleh tembak sampai 5 dah ni. Dia tengok perempuan tu macam apa? Macam lelaki je. Nampak ni? Melihat tidak ada kasih sayang. Ni ada. Ni lah yang berlaku. So, tengok perempuan. Ingat Tuhan. Tuhan bagi dia dekat kau ni. Untuk kau sayang dia. Tuhan bagi dia dekat kau sebab Tuhan sayang kau. Sebab Tuhan tengok tak nak kau tu hidup seorang. Bagi dia jadi teman. So kau tengok dia, jangan nampak dia je. Ingat kasih sayang Tuhan. Barulah kau boleh sayang dia. Barulah kau nampak dia tu satu amanah. Tuhan bagi ni sebab tak nak kau hidup sunyi, kau tahu. Sama lah tengok anak-anak pun sama juga. Tuhan bagi dia teman kau ni sebab Tuhan sayang kau. Melihat mereka ni, golongan wanita ni dengan kasih sayang. Jangan percaya dia orang teror tu semua. Biarlah dia nak cakap dia teror pun, dia tak teror. Anggap je dia sembang macam budak-budak, sembang nak jadi Superman, nak jadi Ultraman tu semua. Tak apa, layankan je. Sampai satu masa nanti baru dia tahulah abang mana. Baru dia cari abang. Faham tak? So jangan challenge dia orang ni pasal apa, tak guna. Dan dia orang pun jangan duk challenge lelaki sebab lelaki bodoh ni pun ramai juga. Jadi ada batasan dia, ada had dia. Tapi mana-mana perempuan yang memilih untuk nak jadi jahat lah apa semua, lantak kat dia. Dia nak jahat, ajar dia macam mana nak jadi jahat. Bagi dia tahu apa itu kejahatan. Mana yang baik-baik jangan lah. Layan mereka dengan elok. Kita terkejut juga dengar macam-macam berita sekarang ni. Lebih menyedihkan, aku pernah terbaca satu kertas report. Bini dia report sendiri. Dia telah menyumbat dadah. Tepung berwarna putih dipercayai dadah, paksa saya telan dan mengugut untuk memanggil kawan dia ramai-ramai datang rumah untuk merogol saya di rumah. Yang dia buat tu bini dia. Macam ni punya pun ada. Sebab apa? Dia pandang perempuan tu, dia tak ingat Tuhan. Kita ni dalam keadaan berwuduk adalah amalan yang paling mulia dan takkan melakukan benda-benda yang salah dalam melainkan dalam keadaan kita lupa pada Tuhan. Sebab tu dosa paling besar adalah dosa lupa pada Tuhan. Aku bukan ustaz, nak ingatkan kau orang sedikit ilmu yang ada kita share. Fikir-fikirkan, beri kasih sayang sebelumnya kepada kaum wanita ni sebab itu pesanan khutbah terakhir Nabi Muhammad dan amanah yang Allah bagi. Fikir-fikirkan. Sekian, wassalam. Tak ada perempuan yang lebih hebat daripada lelaki. So jangan pandang mereka macam tu. Kesian dekat dia. Bye, good night.